datang di YouTube channel kita lagi. Kali ini kita mau bahas tentang Tara. Kita ceritanya baru beli sepatu guys dan samaan. Lihat modelnya sama banget, cuma beda warna dan yang ukuran. Iya betul, warna dan ukuran aja yang beda. Lihat keren banget kan? Yang ini juga guys, keren banget guys. Dan harganya super ekonomis guys, kalian harus tahu. Dan berita baiknya hari ini kita juga bakal diskusi langsung sama ownernya dari si sepatu ini. Oke, stay tune. Ya ini kita udah bersama dengan owner sepatunya guys. Namanya Mulki Al Salman ya. Halo. Dadah-dadah dulu dong, dadah-dadah dulu sama teman-teman kita. Sepatu ini asli dibuat sama tangan Mulki sendiri ya guys. Yeay. Nama brandnya apa Mulki? Apa aja footwear. Oh, apa aja footwear guys. Lucu banget ya, unik banget namanya, gampang banget diingat teman-teman. Iya, apa aja footwear. Udah berapa lama sih usaha ini tuh sama Mul dibangun sebetulnya? Hampir 2 tahunan. 2 tahun kurang lebih teman-teman, udah cukup lama juga ya. Dan ini tuh benar-benar homemade, dia benar-benar bikin di rumah sendiri, produksi sendiri. Dari apa namanya, cari bahan, dari buat, dari pemasarannya juga. Ini memang all in ya, dia tuh satu orang, satu kerjaannya semuanya dia kerjain. Nah terus kalau pengerjaan sepatu itu biasanya berapa lama sih Mu? Bisa ngasilin berapa sepatu dalam satu hari biasanya? Satu hari paling 20 pasang. 20 pasang sepatu ya, dan itu sistemnya custom kan? Ya. Sesuai orderan si customer ya. Jadi pengen yang modalnya begini, modalnya begitu ya. Nah iya, ini juga yang kita beli ini juga ya teman-teman. Ini tuh custom, kita jadi kasih gambar ke Mulki. Pengen yang kayak gini Mul. Dan hasil jadinya luar biasa, sesuai banget ini sama gambar yang kita kirim. Nah terus, ini tuh bahannya apa sih Mul? Aku tuh terus terang gak ngerti banget sih soal persepatuan tuh bahannya kayak apa. Ini dari gimana-gimana, coba bisa diceritain gak? Yang itu bahan asli dari kulit asli. Kalau kulit asli berarti mau bisa di ini dong, istilahnya diperbaiki atau kayak direparasi gitu loh. Iya gak sih? Bisa kalau kayak gitu. Bisa ya? Nah, caranya gimana sih? Dengan cara dibakar atau di oven. Dibakar atau di oven kayak kue ya Bu? Dimasukin ke oven maksudnya? Bukan oven. Jadi oven gimana? Oven gimana maksudnya? Oven press. Kayak pemanas gitu. Oh, kayak pemanas gitu. Oh, beda lagi ya oven buat sepatu ternyata. Kira kayak gitu kue. Ya, enggak beda ya, guys. Oh, ternyata kalau kulit asli itu teman-teman bisa diperbaiki ya. Kalau yang gini ya berarti Mul kan biasanya tuh kalau aku kayak pakai sepatu tuh suka kayak kisut-kisut gitu tuh enggak sih? Ada banyak kerutan. Ya ampun, udah kayak penuaan, kerutan. Ya nggak sih? Ya. Nah, berarti yang itu yang kamu maksud tadi bisa dibetulin ya, kalau misalnya kulit ya? Bisa ngurangin. Bisa dikurangin, kerutannya tuh bisa dikurangin teman-teman. Biasanya kan kalau kayak kulit-kulit gini tuh, kalau lama-lama jadi ada kerutan gitu ya, kalau kita lama apalagi makainya ditekuk-tekuk lipatan, gini. Ada lipatan-lipatan gitu, ternyata bisa banget diperbaiki dengan cara dibakar atau di oven tadi. Nanti kita bakal kasih tahu juga di video. Dalam video ini tentang proses sederhana memperbaikinya ya Mul. Oke? Kita kasih tahu teman-teman ya, ini contoh pemakaiannya guys. Cocok ya guys, pakai celana pendek cocok, pakai celana panjang cocok. Ini pakai rok pun tetap oke guys. Gila emang oke banget ini sepatunya, ampun. Terbaik dan rapi banget. Ini tuh jahitannya rapi banget. Dan dipakainya juga nggak sakit ya guys. Iya, nyaman banget. Ini pemakaian lama pun nyaman banget. Ya. Aku happy. A few moments later. Ini kita mau tunjukin ya teman-teman cara dari proses perbaikan yang tadi sebelumnya kita udah ceritain. Oke, Mul, gimana caranya Mul? Tuh kayak gitu guys.
Coba lihat kerutannya mu. Kasih tunjuk dulu ke teman-teman. Nah, itu tadinya ada kerutan. Nah. Oke. Terbukti ya teman-teman, karena dia kulit asli dibakar begitu pun malah makin mulus. Lihat deh guys, keren banget. Jadi mulus lagi. Oke. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang berminat untuk custom order, boleh banget teman-teman. Nanti kita tulis juga di kolom deskripsi tentang kontak ownernya langsung. Boleh chat langsung, boleh telepon atau DM via Instagramnya. Nanti kita tulis secara lengkap tentang ownernya langsung. Okay? Thank you, Mulki. Terima kasih buat waktunya, udah mau sempetin hadir di tempat kita. Udah mau diskusi bareng kita tentang produknya yang luar biasa. Bagusnya itu ya teman-teman, dan harganya yang sangat-sangat ekonomis. Sama-sama Desi dan juga Santi. Okay, so thank you for watching guys, and see you in the next video. Bye-bye. Ya, ini kita udah bersama dengan owner sepatunya, namanya Mulki. Mulki Halman. Ya kan namanya? Ya kan, kita kan belum kenal. Jangan gitu. Jadi ini tuh terbuat dari kulit asli. Nah. Oh, kalau kulit asli berarti ini ya. Lucu dulu nih mata gue apa? Kira-kira. Itu bahannya terbuat dari kulit asli. Nah. Oh, kalau kulit asli. Oh, gitu. Ya udah, itu di-cut ya.